Saya ginilah. Saya tak tahulah, mungkin lepas ni dia nak janji syurga pula kot. Saya jangkakan lepas ni, kalau mungkin jangkaan saya ialah ini pancing, kalau mata kail tu, kalau siapa yang memancing, dia ada jenis-jenis mata kail. Mungkin yang dulu dia guna mata kail nombor 8, sekarang ni dia pakai mata kail nombor 16. Mungkin yang 16 ni pula pun tak akan mengena ikan tu. Dia akan menggunakan mata kail nombor 32 pula. Dalam bahasa politiknya, kalau dah pernah perintah pun masih lagi tak dapat melaksanakan segala janji-janjinya, apa lagi yang kita nak harapkan? Ya, apa lagi yang rakyat nak digula-gulakan? Ya. Akhirnya janji kita pernah ingat, pernah tak kita ingat satu ketika dahulu, antara janji-janjinya di sebuah negeri, di negeri antah berantah, apabila kami memerintah, sebelum ayam berkokok kami sudah melaksanakan hudud. Ingat? Dan apa yang ini bentuk janji-janji yang digula-gulakan. Begitu juga apabila mereka memerintah kononnya dengan manifesto dalam pilihan raya ke 12, semuanya diletakkan. Tapi apa jadi kepada semua manifesto-manifesto yang disebutkan? Sebab tu saya yakin akhirnya rakyat agak rasional. Rakyat tahu yang mana hanya permainan-permainan dan gula-gula politik, ya, yang mana yang benar-benar. Dan rakyat sudah melihat bahawa, saya yakin, walaupun kita tidak menjanjikan syurga dan bulan dan bintang, ya, tetapi rakyat tahu bahawa yang mana sebuah parti yang benar-benar praktikal di dalam mentadbir sebuah negara seperti Malaysia ini.